Bupati Bogor Ade Yasin nyanyi di CCM dengan tajuk lagu untuk kemanusiaan. Bupati Bogor Ade Yasin cukup lihai dalam meraut pundi-pundi uang. Hanya dengan menyanyikan dua lagu, perempuan berhijab merah ini mampu mengumpulkan uang hingga 21 juta rupiah. Uang itu kemudian dimasukkan ke sebuah kotak yang ada di depan panggung dalam acara bertajuk Lagu untuk Kemanusiaan di CCM, Jumat 21 Februari 2020. Dana yang terkumpul dari acara ini akan disumbangkan kepada korban bencana alam di Kecamatan Sukajaya, Cugudeg, Nanggung, dan Jasinga. Total, Ade Yasin menyanyikan 4 lagu, yakni lagu milik Nike Ardila berjudul Biar Semua Hilang, Rinduk dari Anggun, Wind of Change dari band Scorpion, dan Someone Like You dari Adele. Namun, Ade meraih pundi-pundi paling banyak saat menyanyikan lagu Nike Ardila dan Anggun. Total dia meraup hingga 21 juta rupiah yang dikumpulkan dari para pejabat yang menitipkan sumbangannya ke Ade. Sementara Wabub Bogor Iwan Setiawan mampu meraup 8 juta rupiah dan Sekda Bogor Burhanuddin mengumpulkan 9,4 juta. Adapun beberapa donatur lainnya menyumbangkan langsung melalui rekening BJB. Kan memang ini acara inisiasi dari BJB. Target kita dalam sehari ini mengumpulkan 100 juta untuk disumbangkan ke korban bencana alam, kata Ade Yasin. Sementara, Kepala Cabang Bank BJB Cibinong, Boy Panji menjelaskan acara musik amal ini untuk menggugah masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membantu mereka yang terkena bencana. Karena saya senang musik, kita kombinasikan dengan acara amal. Acaranya sih sehari aja. Jadi yang mau nyanyi memang dulu. Setelah semua terkumpul, kata dia, akan dihitung di depan notaris dan disalurkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor. Nanti kita koordinasikan dengan BPBD apa yang dibutuhkan. Jadi kita belikan barangnya sesuai nominal yang telah kita kumpulkan, kata Boy.